Pastikan persiapan tentara Manunggal membangun desa, masuk desa TMM reguler ke-109 dan Rem 073 Makutarama Salatiga meninjau lokasi yang akan dijadikan lokasi TMMD di Dusun Pening, Desa Sendang Kulon, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. TMMD yang berlangsung pada 24 September 2020 di Dusun Pening, Desa Sendang Kulon, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, akan membangun jalan sepanjang 1,2 km. Jalan akan menghubungkan Dukuh Kacangan dengan Dukuh Pening menuju kantor Kepala Desa Sendang Kulon, Kecamatan Kangkung. Lokasi tersebut ditinjau langsung oleh Danrem 073 Makutarama Salatiga, Kolonel Ilvantri Ari Yulianto, didampingi Dandim 0715 Kendal, Letkol Ilvantri Imam Widiarti. Keduanya melihat lokasi jalan dengan anggaran mencapai Rp750 juta. Selain meninjau lokasi, mereka sempat meminta saran warga sebelum TMMD dilaksanakan. Masyarakat yang dari dua kampung ini, dari kampung nelayan ke sana bisa lebih lancar. Karena jalannya pelan sekali. Kita ingin nanti dari 1.200 ini terus tersambung sampai Desa Pening sini. Sekarang kita baru 1.200, diharapkan nanti bisa kita sambung lagi. Kemudian tentu ada program-program lain seperti protokol kesehatan, kemudian UMKM ya, kita berusaha memajukan seperti itu, terus wawasan kebangsaan, penyuluhan kepada masyarakat tentang kesehatan dan sebagainya. Seperti biasalah TMMD yang kita lakukan. Prinsipnya kita tetap menegakkan protokol kesehatan ya, 3M ya. Itu harus terus, karena kenyataannya kita lihat ini masyarakat juga masih belum semua ini, AKADES nih, ya. Kita nanti juga akan ada acara bagi masker, hand sanitizer, kita masih punya banyak nih AKADES, ya. Nanti kita bagi ke masyarakat, kita lihatlah sekilas ini, masih belum semuanya. Makanya terus, sepanjang kita 3M ya, menggunakan masker, ya, menjaga jarak, mencuci tangan, ya insya Allah salah satu cara yang paling efektif. Danrem dan Dandim berharap bisa membantu masyarakat untuk mempermudah akses jalan penghubung dua kampung, yakni Kampung Nelayan dan Kampung Seberang. Dari Kendal, Tim Liputan Satelit TV mewartakan.